Makan, Cep. Silakan. Silakan. No, no. Kayaknya dia suka. Kita mau bikin spaghetti seafood ya. Nah, ini dia. Biar nggak terlalu amis, kita pakai jeruk. Yang banyak biar nggak amis. No, 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 no. Enak itu. Oyaji wa ore ni nani wo misetakattan deshou ka? Kore wa shouzou ga. Gimana, Cep? Mau lagi? Oke. Berhubung tadi makanan sudah semua ya, kita coba bikin jus ya. Oke, kita jeruk, apel, dan oh itu pir ya. Ini dan strawberry, guys. Ini kalau di restoran saya ini tuh paling andalan ya, jeruk, pir, dan strawberry. Tapi dicampur sama saus tomat ya. Lebih fresh gitu ya. Kasih saus tomat dan jeruk dikit ya. No, no. Kalau misalkan keaseman, kita coba pakai garam dikit dan merica dikit. Oke. Okay. Ala-ala chef Ryu tuh pakai tomat ya tadi ya. Kita nggak ada tomatnya, jadi kita pakai saus tomat ya. Oke. Okay. Oke, okay, pirnya masukin, jeruknya masukin, sedikit bumbu rahasia ini. Nah, ini jangan bilang-bilang ya, ini bumbu rahasia ya. Oke, kita coba mulai. Warnanya kayak ini ya, kayak orang BO mencret. Boyola pelajar dia suyola mare. Itu. Oke, okay, kita isi air dikit. Biar nggak terlalu warnanya, biar nggak terlalu kental ya. Nah, segini cukup lah ya. Oke, nih Cep, coba minum. Oh, dia suka kayaknya. Oh, gimana Cep? Enak? Nih, sama sedotannya lah. Berhubung sekarang tadi udah minuman, udah makanan berat, dan kita bikin dessertnya ya. Kita bikin dessert, guys. Dessertnya dari roti. Dari roti. Dan ini nasi ya. Jadi makanan berat ya, bukan dessert ya. Oke, kita kasih sosis juga. Nah, begini dong. Coba potong-potong dulu rotinya, guys. Kita potong rotinya. Siap? No, no, no. Nasi juga dipotong, guys. Biar kecil-kecil tambah kecil ya. Iya, gede jadi kecil. Oke, kita sosisnya kita coba goreng dulu. Goreng dulu, guys, biar enak ya. Jangan lupa kita kasih saus tomat dan merica, garam dan merica dikit. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, ini rahasianya ya. Chef Ryu tuh selalu menghidangin di restorannya tuh kayak gini, guys. Jadi, kita coba sosis ini kita rebus lagi. Nah, kita rebus dan kita masukin roti yang tadi. Oke. Oh no. Masukin roti dan nasi ya. Kita tunggu sekitar 20 menit ya. Biar nasinya tuh bercampur sama ini ya, bercampur sama roti ya. Oke, kita tunggu aja ya. Oke. Pin bumbu, kecap, dan ini ya, racun tikus ya. No. Racun tikus
Saus tomat, jangan lupa saus tomat selalu ada dan merica. Oke. Oke, kita kucuk-kucuk, guys. Nah, kucuk-kucuk ini ala Chef Ryu tuh ini biar cepet-cepet tumpah ya. Ya, tumpah. Oke, kita putar balik. Putar balik biar merata ya. Kalau putarnya searah saja tidak rata, guys. Jadi kita putar balik, putar balik. Ngomong-ngomong ini kayak ini ya, kayak di WC ya. Ngamang-ngamang gitu ya. Apaan tuh? Dan urupnya dari T, belakangnya dari I ya. Ya seperti what's going on? No 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 no. Monster kill. Tinggal dibumbuin dikit. Oke, dan merica dikit. Harus ada, guys. Merica tuh harus ada ya di setiap makanan tuh harus ada biar apa ya? Biar bersin ya. Biar bersin. Oke. Oke, Cep, silakan cicipin dulu sosisnya. Gimana, Cep? Enak? Bersin ya ke kamera ya. Oke, sudah bersih ya. Oke, kita coba potongan-potongan iris roti ya, Cep ya. Kita coba Cep, sedikit-sedikit dulu lah, jangan banyak-banyak ya. Oh iya, Cep, maaf-maaf ya. Nah, Cep. Wow. Oh, enak kan? Chef-nya Ryu tuh kayak gini, guys. Chef Ryu tuh selalu mengasih makanan-makanan yang bergizi dan nutrimi apa ya? Dan imunisasi ya. Jadi tenang aja, Cecep pasti kuat ya kalau udah makanan-makanan dari ala Chef Ryu ya. Suka ya? Suka? Ya, ini terakhir. Bentar-bentar. Kita kasih kecap dikit biar nggak terlalu bersin. Segini cukup, Cep? Belum ya, Cep ya? Lebih enak lebih banyak ya, guys ya. Kalau kecap tuh lebih enak lebih banyak ya. Oke, kayaknya terlalu hitam ya. Oke, kita coba merahin aja. Kita coba merahin. Oke, dan telur merah kayaknya. Kita coba agak hijau di sini dan pakai jeruk dikit ya. Jeruk tuh harus, guys, biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu asin dan nggak terlalu manis ya. Kita harus netralnya pakai jeruk ya. Oke, Cep, mau nggak ini? Nggak ya? Oke, kita coba, Cep. Ini rahasia terakhir ya. Gimana, Cep? Jadi berinding ya. Kalau asam-asam tuh berinding ya. Oh, mau lagi, Cep? Oke, Cep. Sekali lagi ya, Cep ya. Kita coba pineapple aja. Dan apa nggak ada ya? Nggak, apanya nggak ada, guys? Enggak, gue nggak mau sosis. Apa? Pineapple dan apple pie ya. Jadi apple pipe ya. Jadi apa itu? Itu kayak musik itu lah ya. Berhubung nggak ada apa, guys, kita pakai bawang aja. Kita pakai bawang dan kita coba iris dulu. Siap? Oke, setelah diiris-iris kecil-kecil, jadi tinggal dua potong ya. Oh, ada sosis ya? Ya udahlah, kita masukin sosis. Kita blender semua ya. Dan sama bawangnya, biar nggak masuk angin ya, kita harus pakai bawang. Dan sedikit jeruk. Seperti biasa, ini resepnya dari Chef Ryu. Dan tomat ya. Sedikit saja ya, jangan banyak-banyak ya. Nanti muncrut ya kalau banyak-banyak. Oke. Okay. Ya, kita rebus. Rebus, kita blender. Nice. Nice, setelah ini. Oh. Eits. Jangan dulu. Belum. Belum. Oh ya, belum. Kita coba
kasih dulu sesuatu, guys. Kayaknya dia terlalu asam ya. Terlalu asam, kita coba pakai yang amis-amis lah. Kita coba amis. Oh, nggak bisa. Kita blender dulu ya, biar nggak terlalu asam. Kita kasih ikan mentah ya. Selalu pakai ini dan kita sedikit aja, kita blender langsung. Nah, sekarang kan nggak terlalu asam ya, jadi terlalu agak-agak amis ya gitu ya. Oke, okay, coba. No 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 no. Wah, pelajar ini cacat ya. Udah habis waktunya ya. Ini udah 11:30, saya harus kerja lagi di restoran. Tidak. Udah, Cep. Nanti lagi. Udah nanti lagi. Apa sih kamu mau lagi? Udah nanti lagi lah, nanti lagi ya. Oke, okay, guys. Sampai di sini aja. Aneh banget ya. Oke, okay, sekali lagi guys, sekali lagi ya. Daging. Mau daging. Oke, okay, daging, makan nih. Makan. Oh, kayaknya dia nggak mau, guys. Oke, okay. Katanya tadi dia mau daging. Kita coba garamin aja dan kecapin dikit. Oke, okay. Makan. Kok dia nggak mau ya? Makan. Mentah. Oke, okay. Kalau mentah kita pakai merica dikit. Biar nggak terlalu mentah ya. Oke, okay. Nah, kan dia mau, guys. Kalau udah dimericain pasti mau ya dia ya. Oke, okay. Makan nih. Nah, kan dia udah Oke, okay, makan. Kita lihat, guys, reaksinya ya. Pasti enak. Otor ya. Oke, okay, deh, gitu aja ya, guys ya. Video aja sampai di sini. Ya gimana? Kalian boleh tiruin resep gue yang tadi, yang ikan mentah atau misalkan jus apa ya namanya. Kalian boleh komen lah namain ya, dari resep-resep yang tadi kalian namain. Kalau enggak, kalau misalkan nanti oke. Okay. Guys, sampai di sini aja videonya. Gimana kalian kalau misalkan terhibur, kalian boleh like, dan kalau kalian pengen niruin resep yang tadi Chef Ryu masak, kalian coba tiru aja dan kalian komen di bawah. Chef Ryu enak, Chef Ryu hebat gitu ya. Kalau kalian udah ditiru dan enak ya rasanya ya. Oke, okay deh, sampai ketemu lagi di game Tocha Kitchen. Kalau kalian suka nanti gua mainin lagi. Oke, okay? Bye bye, see you next video, bye bye. Arigatou gozaimasu. Hai, hai, hai. Udah Chef. Hai, arigatou gozaimasu. Bye bye. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia